lagi bersama saya pengepul mobil. Akhirnya kita vlog bengkel lagi di pengepul workshop. Jadi untuk awal tahun, kita masih bilang awal tahun ya, kan habis lebaran ya. Yoi. Awal tahun ini kita lihat apa aja pengerjaan yang ada di pengepul workshop. Jadi kemarin selama lebaran, pengepul workshop tetap bekerja. Cuma kita close, kita bilangnya nggak bekerja. Tapi hasilnya ya kita lihat sendiri. Ada Jupiter MX, bukan punya aku tapi. Aku baru pancing-pancing kalian aja, kau komen, aku tampelin ngoncong kau nanti ya. Nah, ini ada Innova. Ini akan dibuat pengepul style. Ini akan dibangun seperti Vemau, mobil ini. Interiornya akan kita garap, audionya akan kita garap, body-body luar semua kita garap. Untuk bagian mesinnya, mobil ini udah jadi. Ini udah sekitar 300-an HP, horsepower. Torsinya mencapai 500-an. Ini mobil buatan dari Medan, BRD ya. Terkenal banget lah. Ini mobil ini di Medan. Ya udah dia kirim ke Jakarta, mau dibangun total, bumper-bumper semua ganti baru, cat semua diperbaharui, audio semua kita bikin pol-polan mobil ini. Ya, kita lihat bisa jadinya gimana. Lihat. Hari ini hari Selasa. Udah trondol semua, coy. Ya itulah, kita bangun mobil bangun dengan hati ya. Meskipun hatiku berserak ali lihat bengkel aku. Sebenarnya dilema kita, Regan. Kenapa? Bengkel terlalu rame, senang ya kan? Tapi masalahnya apa? Berserak ya? Udah dibersihin, baru rapi, kotor lagi ya. Never ending project dong, gila. Never ending project ya, tapi gak apa-apa, kita tetap bersyukur. Terima kasih buat teman-teman yang support kita. Kita lanjut lagi, Regan. Nah, ini pengerjaan kita meskipun siram aja. Karet, pintu semua dibongkar. Ini peredam ini akan dibuang semua nanti. Karena kita mau bikin bagus mobil ini, ya. Kita bikin kasih pol semua. Nanti bagian kaki-kakinya diturunin juga karena mau di apa tuh? Mau di anti karat. Mobilnya anti karat. Warnanya warna spesial nih, khas pengepul banget. Two-tone color. Jadi pas dilihat tuh silver, begitu ada cahaya terang hitam. Hitam silver kita bikinnya. Ini ada towing kita. Ini driver kita lagi pulang mudik ya. Gak ada lagi otaknya, lama kali dia mudiknya itu, gak balik-balik ya. Terus ini gudang, kau lihat. Berserak kali gudang kita. Nah ini yang harus dirapiin nih. Bener-bener gue butuh waktu kayaknya untuk ngerapin gudang ini 2 minggu. Tapi nanti tunggu mobil para keluar-keluar dulu. Jadi tinggal mobil-mobil yang siram doang, yang kita pertahankan. Nanti yang restorasi sementara kita udah gak terima, kita close semua orderan ya. Ini Chevrolet udah selesai ngecat. Ini udah curing juga. Ini ada tukang kita yang belum datang juga untuk bagian assembling. Ya, ini tinggal assembling. Masuk lagi, Regan. Nah, kalau ini AL86. Ini bodinya udah siap ngecat. Anti karatnya udah kita bikin ya. Udah kita bikin anti karat, udah rapi semua. Tinggal bagian luarnya. Nanti kita mau fitting bumper dulu. Fitting bumper, baru cutting stiker, baru ngecat mobil ini. Jadi ini kerjanya kita agak santai, gak bisa buru-buru banget. Karena itu stepnya banyak sekali. Harus ada cutting stiker, two-tone color, habis itu lapis furnish, berdiriin mobilnya keringin, baru pemasangan semua, karena full restorasi. Nah, makanya mobil ini restorasinya itu harga di kita itu mencapai 1 miliar. Ya, jadi pengerjaannya agak lama. Ini LS8 Fairside akhirnya udah jadi. Ini tinggal pasang bumper depan belakang, finishing. Kita kirim ke BBS, pengepul mobil, tuning sekali lagi, udah beres. Detailing, kirim ke Faris, Wave Guide, langsung kirim ke ownernya. Ini Mercedes sudah beres juga, ini tinggal antrian di Faris. Soalnya Wave Guide-nya baru buka hari ini, baru mulai buka, nggak ada lagi otaknya. Liburnya lama kali, ini udah selesai juga, tinggal poles. Nah ini customer kita dari Papua, Sorong, Dr. Rio. Kemarin kaki-kakinya udah kita ganti baru semua, ya. Audionya udah bener semua, AC-nya semua sudah baru juga. Tinggal ganti velg, habis itu kita ngecek dulu, udah selesai ngecek baru masuk ke interior. Interior kita rapiin, panggang satenya retak-retak semua nih. Nah ini kita kan ganti baru semua. Ini ownernya Vemau yang baru bukan? Ownernya Vemau yang baru. Tapi ini restorasinya ya udah menyentuh harga 200 jutaan. Harga mobilnya nggak seberapa, tapi yang dinilai itu apa? Nostalgianya. Jadi zaman dia kuliah pakai mobil ini, sampai sekarang dia udah menjadi dokter, udah menjadi seorang pengusaha terkenal. Udah jadi konglomerat, ya mobil ini tetap mau direstore lagi, mau dipegangnya sama kita. Untuk bagian mesin kaki-kaki udah beres. Awalnya kesini mobil ini nggak bisa nyala, kaki-kakinya semua lengket karena mobil ini habis kerendam banjir waktu itu. Sekarang udah normal semua, ya.
Terus ini Subaru saya udah mulai rakit. Ini yang kita jadiin 22B. Nah, ini mesinnya 22B ini saya beli sama Endri. Yang enggak ada otaknya Endri, tau enggak? Tommy Kaira. Ini Tommy Kaira 22B. Wiring-wiringnya ada wiring yang dipotong, enggak ada lagi otaknya nih kalau lihat nih. Ada enggak Endri? Enggak ada lagi otak kau Endri. Hah? Knalpot juga dipotong ya? Enggak ada otaknya tuh Endri tuh. Enggak apa-apa, nanti kita rapiin semua, Bang Farid. Yang paling pusing dibikin Bang Farid PR-nya tau enggak apa? Bautnya enggak ada semua ya Bang Farid ya? Itulah, mau pecah pala kita. Jadi kenapa saya ngerakit mobil ini dulu baru mobil Kuawi? Karena mobil Kuawi spare part-nya juga enggak lengkap. Sangat enggak lengkap. Terus mana spare part-nya? Jadi saya masukin ini dulu, ini udah nyala normal semua, sisa barang baru saya pasangin ke Kuawi. Karena teman saya enggak apa-apa, saya kerjain. Loh. Harusnya karena teman harusnya dia duluan dong. Jadi mobil aku jadi sampah lagi dong. Kalau kurang-kurang. Terus barang gua buat dia, terus gua beli lagi barangnya. Kalau bisa beli pakai duit enggak apa-apa. Enggak ada barangnya. Iyalah. Nah, kalau ini Sefiro balap dari temennya Regan ya, yang Pontianak. Ini udah prepare, akan kirim ke sana. Kalau kalian tanya, nggak dicuci lagi? Cuci ya. Dong, nanti kita cuci. Kita cuci bersih. Ya. Kalau poles, ya kau punya otak aja lah ya kan. Mobil gini kalau aku poles lagi, mau berapa duit aku hitungnya. Ya, nanti kita cuci bersih doang, habis itu udah kirim ke Pontianak. Kirim ke Pontianak. Mobil udah beres, mesinnya pakai RB25 Turbo. Nah, ini spare part RX7 aku udah berdatangan semua. Jadi nanti cocok kau rasa kita jadiin mobil baru ini semua. Full, satu mobil tuh semua baru. S14, ini lagi nunggu mesin, kaki-kakinya udah beres semua ya Bang Farid ya. Baut-bautnya udah di-plating rapi semua. Ini tunggu mesinnya, dia pakai mesin RB26 GTR 6 speed. Hendri kenyang banyak dong nih. Hah? Jangan, Hendri gak ada untung mobil ini. Ini mobil punya Ebert. Ya udah dia bilang, kok lu bikin masterpiece lagi deh seperti S2000 lu dulu ya kan. Kan gua udah bangun Miata gua, terus gua bangun 22B gua bangun RS7 gua, masterpiece gua banyak banget jatuhnya. Gak apa-apa, ini kok lu bangunin. Gua santai-santai kok ngerjainnya katanya. Memang santai banget di sini. Jadi mobil udah selesai lama, udah hampir setengah tahun nih selesai di kita. Tinggal tunggu mesin doang, mesin naik, wiring kita ganti baru semua. Intinya mesin dulu deh. Perintilannya udah hampir lengkap, udah hampir, tapi bukan belum lengkap ya, udah hampir lengkap. Nah, ini Mercy yang akhirnya kita kerjain, Cosworth. Cosworth udah naik seperti ini, prosesnya kurang lebih 1 bulan lagi, udah beres, saya langsung kirim ke Papi Togi. Nah, kita bilang Mercy itu nggak ada karatnya, bohong. Jadi itu di mobil itu ada peredam semuanya. Ini semuanya ada peredam. Peredamnya begitu dikerok, karatnya kelihatan semua. Jadi saya awalnya mempertahankan peredamnya, cuma orang saya pas di kemarin naikin kan, bos bawahnya tuh ada karatnya. Ya udah, kita krok lagi peredamnya, kita ngelas lagi. Tapi nggak apa-apa, ini pengelasannya nggak lama, sekitar 3-4 hari lagi udah beres. Ini kamu lihat nih, peredamnya udah kita krok di sini karat, di bagian driver sana karat juga, lubangnya gede-gede banget. Nggak apa-apa, nanti tinggal cas lagi sama yang punya, cocok rasa. Cocok. Terus banyak kali ya, bias kita ya. Nah, ini yang di bagian oven, ini CRV ya. CRV Gen 1 yang full restorasi. Jadi kalau udah masuk di pengepul workshop, gak ada ceritanya lagi. CRV, Innova, semua udah full spec. Jadi kedepannya kita mau ngerjain mobil gini-ginian aja. Yang Jepangan-Jepangan, 1 tahun kita ngerjain 2 doang. Kita gak mau ngerjain, terlalu wah gitulah ya. Jadi terlalu pusing saya. Duitnya memang dibayarnya mahal, tapi dibagi-bagi gak seberapa. Terus itu Brinks lagi pengelasan. Ini udah mau masuk pengelasan dia. Dia begitu pengelasan, untuk amplasnya ini cepet banget mobil nih, cepet banget. Terus ini yang dari Sorong, habis pengerjaan Innova ini, kerjain yang Kupang-Kupang. Innova habis ngerjainnya ini, ngerjain yang Kupang. Ini mobil ini akan diamplas habis semua, sampai tandas. Ini juga ganti warna, Innova ini. Ini dia pakai warna mineral grey dari BMW M4. Terus ini juga ganti warna seperti punya Vemau. Terus kita masuk lagi Odyssey Absolute. Ini juga full siram semua, pakai warna dari dia lagi, cuma ini warnanya udah nggak warna aslinya dia. Kita balikin warnanya seperti mobilnya Ko Afung yang dari Ko Ade. Ini mobil dari Semarang, masuk lagi. VW ini akhirnya selesai pengelasan dong. Udah selesai pengelasan. Nggak pakai karet ya. Hehehe. Dulu nggak bisa begini. Sekarang dah
Pengelasan udah beres semua. Ada sedikit-sedikit di bawah, cuma nanti pas pengerjaan, pas lagi penempulan kan diangkat nih. Nah, baru dikerjain karena bagian dalam, di bagian di atas lantai. Jadi diangkat. Nanti kelihatan kalau secara kamera kelihatan mata udah enggak ada, udah beres. Cuma kita detilin. Ini E30 yang Jambi. Aduh, ini agak lama loh nih. Ini agak lama. Tukang kita kurang banget. Nanti lah pas begitu dia bilang, "Kok gua udah buru-buru, gua kebut 2 bulan selesai." Nah, buruan kok bilang buru-buru kok. Jangan. Dia lagi enggak buru-buru. Nah, jadi kita sekarang bengkel saya kan buka dua bengkel ya kan kita kan. Kita kan buka dua bengkel, satu Cikarang, satu sini. Cikarang khusus yang private, di sini yang buka buat umum. Jadi sampai tahun depan ini udah komersil, full komersil. Kita akan bangun ulang bengkel ini semua. Doakan tahun depan kita makin besar. Amin. Ya. Kita lebih gede lagi. Jadi seperti yang bengkel-bengkel yang kata orang jual gimmick, tempatnya bagus. Ya, nanti kita lihat sama sini bagusan mana. Ya. Jadi saya sengaja selesain dulu mobil yang lama-lama ini semua di sini. Oke. Jadi buat teman-teman yang ada benar-benar ada skill dempul, ada skill ngelas enggak butuh deh. Skill dempul. Gua butuh yang benar-benar skill dempul sama tukang cat butuh enggak kita Maiman? Tukang cat butuh enggak? Nah, tukang cat enggak butuh karena Mang Eman one man show. Nah, di sini tuh semua pentolan-pentolan. Yang paling gua ingat ya ada Mang Eman, ada Bang Farid yang giginya banyak itu, ada Bang Rahmat ya kan. Terus ada Arif, itu gua ingat, ada Ilham satu lagi, itu yang ngikutin gua dari nol. Dari bengkel ini belum ada. Jadi sampai gimana pun tetap bareng gua semua. Cocok amang. Ini, kau tanya Bang Farid, aku lama kali lihat dia. Ini nih, kutanya dia. Kemarin lebaran gimana? Ya aman lebaran, Mas. Aman ya? Iya. Habis itu sekarang? Ya nggak habis lagi duit. Kok kenapa kok lebaran kau habisin tuh uang semua? Ya namanya setahun sekali, Bos. Kan bukan uang kecil. Ya, entah ngomong apa aja. Nah, itulah dari Bang Farid, keluh kesahnya dia. Gak tau dia ngomong apa, pas lebaran uangnya banyak, pas habis lebaran uangnya habis. Aku gak ngerti aku sama dia. Istrinya tiga soalnya. Istrinya tiga. Kalau Mang Ujang lebih keren lagi. Berapa? 11. Serius? Mang Ujang berapa istrinya? 11, Mang. Bilang 11, Mang. Biar keren, Mang. Berapa, Mang? 2. Ah, bohong. Aslinya 11, bukan 2 dia. Iya. Gini kan? 11 kan? Nah, itu. Gitu. Mang Ujang, nanti Mang Ujang yang arrangement VW ya. Mang Ujang yang pegang VW. Jadi yang punya VW, jangan kejar aku, Bapak ini ya. VW dikerjain kapan, Mang? Selesai Innova ya. Lagian itu juga lagi tunggu besinya kuku semua ya. Jadi itu lagi pengerasan juga, tunggu udah kuku semua, baru pas ngerjain ini dulu masuk ke sana. Oke? Sampai di sini saya, kita lanjut lagi next row. Buat teman-teman yang mau siram-siram, ayo kirim mobil kau ke sini. Yang lagi restorasi penuh kali aku sini. Bengkel dalamku penuh kali, nggak bisa rapi. Oke? Okay. Sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Dadah!